Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore lur. Back to channel Johata yo. Aau. Untuk video kali ini lur, ini memang usaha itu membuahkan hasil yang luar biasa lur. Nih tengok. Hasil pepaya, hasil jerih payah kita yang selama ini tiap pagi disiram, sore disiram. Nah, ini lumayan lur. Nih pepayanya. Luar biasa. Ah, pisang-pisang. Ini lur, lur. Tengok nih. Pisang sudah mulai berbuah, lur. Bentar lagi panen ini. Nih. Banyak nih, lur. Nah. Pepaya ini luar biasa itu juga banyak itu. Di sana. Itu. Oke, kita tengok dulu ya, lur ya ini. Si plastik ini. Nih. Tengok lur nih. Ini hasil yang sangat melimpah bulan depan ini ya. Belum yang di sebelah sana. Nah, ini tengok lur. Ini luar biasa ini hasil panen kita ini dari blok ini, usaha dari blok ini. Oke. Mari kita lihat yang di sebelah sana. Mari. Ini juga enggak kalah menarik ini lur. Nih tengok ini hasil panen yang sangat melimpah. Di Batam ini susah lur cari lahan yang sangat subur. Selanjutnya ini lur, nih buah pepaya yang banyak kali lur, biarpun masih kecil tapi ini pepaya California, orang bilang ya, yang rasanya manis lur. Besok rasakanlah kalau udah masak ya, kita rasakan sama-sama. Nah ini juga, nih kalau ini beda, bukan California ini lur, ini namanya pepaya. Apa ini pepaya apa ya, kayaknya Thailand nih, pepaya Thailand ini yang saya tahu ini ya. Jadi ini bijinya sikit tapi dagingnya kental ini om. Oke. Nah itu banyak juga lur. Nah ini pepaya. Ini pohonnya pendek tapi hasilnya melimpah lur. Ini memang hasil kerja keras dari warga blok ini lur. Besok kita nikmatin satu bulan lagi lah untuk merasakan hasil panen lahan, ya bisa dibilang sempit sih, tapi bermanfaat lah untuk kita-kita, untuk ngisi perut lah. Ini ya lur ya, tapi ada yang gagal sedikit. Satu pohon ini hasilnya, buahnya ini kok kecil kali, gak kurang air ini ya lur ya. Gagal kali yang ini, satu pohon ini. Sama ini yang laki-laki ininya ya lur ya. Gagal sih ini. Tapi yang lain lumayan berhasil lah. Seperti ini berhasil lah lur ini. Enggak cuman pepaya, ada juga cabe nih lur nih. Ini cabe ini udah banyak nih panennya lur dari kemarin, cuman saya telat uploadnya aja nih sisa-sisanya ini. Tapi lumayan banyak ini. Ini hasil cabai dengan lahan yang minim. Ini ya lur ya. Hasil cabai dengan lahan yang minim di Batam ini. Nah ini ada pepaya juga. Dengan lahan yang minim, tapi kalau kita manfaatkan dengan baik, hasilnya juga akan luar biasa. Nah ih, cabainya ini banyak kali lur nih. Selain cabai ada juga nih lur nih daun seledri. Nah daun seledri ini masih kecil tapi pertumbuhannya lumayan bagus juga ini lur. Banyak nih ini daun seledri.
seledrinya tumbuh subur dengan baik. Inilah lur hasil tanaman dari blok I, Mangsang Permai. Jadi jangan lupa like, subscribe, komennya di bawah ini ya lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.